Keluarga sederhana tertekan untuk memenuhi keperluan dan saraan hidup harian kerana terpaksa membayar penggunaan kemudahan infrastruktur, pendidikan dan kesihatan. Ramai tidak dapat memenuhi tuntutan bayaran bulanan. Yang berhormat, rasa minta laluan. Rasa betul. Yang berhormat, minta laluan. Silakan. Terima kasih yang berhormat Patang Pau. Saya tertarik dengan yang dikatakan oleh yang berhormat Patang Pau dari berkenaan dengan soalan yang tujukan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pada pagi ini mengenai dasar tender terbuka. Dan jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa 68% projek-projek awam diberikan secara tender terbuka. Dan ada lagi 32% melalui direct negotiation tender. Yang beliau mengatakan bahawa dalam ada perkara-perkara yang penting seperti sektor keselamatan tak boleh dibuka tendernya, kena direct nego. Memanglah kalau beri submarine tu kena berhati-hati. Tapi masalahnya saya ada satu contoh. Ini bukan pasal beri submarine. Buat jalan pun dia kena buat direct nego. Saya pernah tanya dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan. Satu projek di kawasan saya, jalan projek naik taraf jalan Seremban ke Senawang yang menghubungkan Seremban ke Rembau. Rasa. Ada. Soalan saya. Rasa. 150 juta. Ini satu alasan untuk berbicara. Saya tanya penjelasan. Satu projek 150 juta diberikan secara direct negotiation hanya bina jalan. Adakah ini kerajaan cakap tak serupa bikin? Kata nak buat direct nego, tetapi pada hakikatnya banyak projek-projek awam masih dijalankan melalui cara direct negotiation yang telah menyebabkan bahawa banyak kebocoran dalam ekonomi kita. Banyak kebocoran dalam perbelanjaan kerajaan kita yang tidak sepatutnya dibocorkan. Rasa saya minta sudah diberi peluang untuk tuju ke Yang Berhormat Kepatan tahu bahawa kerajaan cakap tak serupa bikin. Saya betul. Terima kasih Yang Berhormat. Minta izin Yang Tua. Saya setuju. Sebentar saya jawab. Tak, saya nak ni tuduhan liar daripada rasa. Tuduhan liar daripada rasa. Boleh saya mencelah? Ini buat pulang. Saya nak jawab rasa. Buat tuduhan liar. Ambil kesempatan. Ini jawapan dari Dewan Undangan Negeri. Dengan izin, he is abusing the opportunity to ask question. Minta Pematang Pau dulu untuk... Kalau betul ada penyelewengan, keluar dewan, tolong buat laporan. Ini jawapan yang diberikan dalam dewan. Saya cabar kepada Yang Berhormat Rasa. Dalam kata ada penyelewengan dan sebagainya. Ya, lepas ini saya cabar Yang Berhormat Rasa buat laporan polis. Rakyat untuk berucap dalam kerajaan. Tuduhan dia tidak boleh dibuat di sini. Yang Berhormat Pasir Salak dan Rasa, tolong duduk. Tolong duduk. Yang tadi... Lihat kepada kerajaan oleh pihak pemangkang. Kalau ini tuduhan tidak bertanggungjawab, tidak bermoral, tidak beretika. Tak bermoral. Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Tidak bermoral, tidak beretika, buat fitnah. Fitnah. Ucap dalam dewan rakyat. Rakyat tidak suruh Yang Berhormat buat fitnah. Rakyat suruh Yang Berhormat bercakap secara bertanggungjawab. Dan sudah betul, saya minta dia tarik. Tidak bermoral. Nak tarik apa? Boleh tarik apa? Duduk dulu. Duduk dulu. Ini perangai. Inilah perangai contoh. Parti pembangkang. Duduk dulu. Pecat ya. Pecat apa? Pecah hanya rakyat seperti itu. Rakyat rasa tidak suruh buat fitnah. Bolehkah Pasir Salak dan Rasa? Oh, buru. Saya minta laluan dulu. Ini kerana... Serai apa lagi ini? Ini kerana... Apa lagi ini belum... Yang poin ini pasal apa? Untuk penjelasankah? Dari isi untuk apakah? Yang itu pun baru selesai sekarang. Sebab dia... Serai lah pula mencelah. Pasir Salak kata dia bekas tahanan ISA. Dia setuju dia ditahan bawah ISA. Kalau dia setuju ditahan bawah ISA dan dia juga ditahan, dia memang tak layak duduk dalam parlimen. Yang serai. Kerana kalau dia setuju dia ditahan, bermakna dia adalah seorang yang bersalah. Saya ditahan di bawah ISA, saya tak setuju saya ditahan kerana saya tidak bersalah. Bila Pasir Salak setuju, dia ditahan, bermakna dia adalah seorang yang bersalah. Seorang yang bersalah tidak layak duduk dalam parlimen. Tazri yang bertuah.
Inilah pengecut. Kena tahan sikit saudara-saudara menangis. Takut. Pengecut. Boleh dikatakan apapun. Tapi saya telah saman kerajaan Malaysia dan saya menang dalam kes. Tetapi pasal salah, kamu langsung tak lawan balik. Bermana kamu bersalah, kamu tak lawan. Tuan Yang Bertua, bolehkah kedua-dua ahli yang berhormat duduk dahulu? Boleh. Terima kasih, Yang Bertua. Pilihan raya sudah berlalu. Tidakkan steam pilihan raya berucap depan rakyat itu belum cukup. Cukuplah itu. Kita sekarang mau dengar perbahasan yang mantap. Tolonglah, ahli yang berhormat, kalau ada yang mencela itu, celalah dengan baik-baik. Itulah makanya ahli yang berhormat sedang berucap mempunyai hak untuk memberi laluan mencela atau tidak. Kadang-kadang ada yang memberi laluan, kadang-kadang ada yang tidak. Apabila kasih laluan, timbul pula kekecuan macam begini. Ini diwan untuk ahli yang berhormat, supaya kamu dapat berbincang dengan baik. Saya cuma duduk di sini mendengar. Terpulang sama ahli yang berhormat, mau berbincang dengan baik ataupun melepaskan emosi yang terlampau panas. Bersabarlah kita semua. Sila pematang pau. Sila.